Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanggal 25 kita coba lihat-lihat hunting sedikit di terminal Kampung Rambutan. Ini masih ada AKDP ya. Kira-kira banyak ya? Masih ada nggak ya bis yang ke Sumatera atau ke Jawa? Nanti kita coba lihat ke dalam teman-teman. Ini kita di pintu gerbang. Masih ada beberapa bis, tapi di jalan di tol saya lihat tidak begitu ramai ya bis akap hari ini. Yuk saksikan terus channel Transit YSL Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke. Terus masih banyak ini. Di tanggal 25 ini jam 9.45 kita lihat nanti sampai jam 10 kira-kira masih ada nggak sih bis ke Sumatera. Ini rame juga ya untuk mudik lebaran. MP pertama Labirgu jam 9 penuh kayak teman-teman mau pulang kampung. Ini 28 Negris di Padang pertama yang masuk. Yuk kita saksikan ke sana. Ya ada NS masuk ini, NS pertama di jam 9.15 Royal Executive Class Cabin 34. Sepertinya itu kos AC. Ayo kita ke sana ya teman. Ini jam 9.20 kos AC. Ternyata masih ada bis ke Sumatera yang masuk perangkatan tanggal 25. Neo Patriot 1626. Berharapnya sih bis yang kemarin. Karena mau ada di situ stikernya. Ini banyak keberangkatan ke Padang. Yuk kita lihat di situ. Ini para penumpangnya. Ini yang Royal Executive yang pertama. Kalau yang kedua tanpa topi. Saya lagi ngincar itu. Kemarin trip report juga dengan Royal Executive plus dua kali PP. Ini Pak Itpari driver satu utama. Waktu itu saya dengan Pak Itpari itu waktu masih Ventura, ANS Ventura. Sekarang beliau udah bawa Patriot, ini Patriot. Untuk penumpangnya banyak juga ke Sumatera ya. Sayang nggak bisa mudik nih karena ada aturan. Saya juga pengen pulang ke Padang. Rame juga ya, ada aturannya. Enak sendiri. Hunting sendiri kalau ada momen busnya rame di sini. Ini mungkin penumpang NPM kali. Nah, ini ada NPM yang masuk. Gak tahu yang 53 tadi kayak yang parkir di belakang. Jurusan Bukit Tinggi Payakumbu. Nih, stiker kita di sana. Ini penumpangnya rame juga ya. Kayak nggak bisa pulang kampung ini. Yang ini pulang kampung. Ini buat motor ini teman-teman. Bagus sih kalau untuk lebaran bawa motor karena untuk biaya ininya nggak bisa jalan-jalan juga di sana. Mau dari Bogor lagi. Motor apa nggak? Bukan. Enggak, saya mau nanya harga dua motor berapa? Katanya 1,5 juta. Naik ya? Terakhir saya tanya itu sekitar 1 juta sama agen sini.
5 motor gede. Ini dengan Opin 34 air suspension 1626. Beda dengan yang dipakai Gunung Walker. Dan ini mungkin masih karena di sininya masih ini lega. Tapi sama ya, ada ruangan ininya juga. Dan bakar. Tinggal satu ANS lagi. Jam 9.44. Kita lihat dari depannya. Royal eksekutif kedua. Lopin 29. Dan air suspension. Royal Executive Class Neo Patriot Tuna. Pokoknya yang air suspension ya, air suspension. Terakhir harga tiketnya mulai naik teman-teman. Dari harga 550 jadi 750 untuk Royal Executive. ANS kedua yang masuk tanggal 25 ini di Terminal Kampung Rambutan. Ini juga ya teman-teman, untuk mudik pulang kampung. Saya jadi pengen pulang juga ini kalau ngeliat seperti ini. Cuman terbentur dengan peraturan pemerintah. Sedangkan saya harus absensi sampai tanggal 9 atau tanggal 10. Nggak tahu bisa nggak lebaran di kampung dulu, mungkin lebarannya di sini dulu kali ini. Fortuna, Padang, Pariaman, Lebak Baso, Bukit Tinggi, Pakai Tumbuh. Rame sekali teman-teman. Walaupun mereka, tapi di sini nggak ada syarat-syarat yang terlalu berat ya. Atau di pelabuhan nanti. Sudah saya bilang ini buka 1725. Saksikan terus konsepnya SL Channel sampai akhir. Karena rame di jam 9.47 di Sumatera Barat. Kalau untuk Sumatera Selatan baru Sinar Dempo yang masuk ya. Yo Patriot. Untuk ANS Royal Executive Class ini, kalau kalian pengen pilih duduk di depan itu mesti jauh-jauh hari, 1 bulan atau 2 minggu sebelum keberangkatan. Kalau enggak akan kebagian tiket untuk bagian depan, hanya tengah ke belakang. Karena kemarin saya udah coba 2 kali saya naik di Royal Executive Class ini, dari Kampung Rambutan sampai Solo dan dari Solo sampai ke Rambutan lagi PP. Tapi dengan bis yang berbeda ya, kalau ini kecilnya. Fortuna Lopin 29. Ini nggak tahu ya, mungkin dari Bekasi atau dari Depok ya. Karena yang tadi saya lupa nanya juga. Tuh, lihat. Oh, udah tameng nih. Lopin 53. Untuk berangkat nanti siang kayaknya, karena masih belum jam 10. Peleknya pakai Alcoa teman-teman. Kita cek belakang kayaknya. Tuh, depan belakang Alcoa, mantap ya, tahan. Jadi lama udah di Sumatera Barat yang ketiga, 1 MPM, lalu ANS dan MPM. Ini jurusan Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh. Pengen lihat di dalamnya, cuman takutnya.
coba kita lihat dalam yuk. Halo bang. Nah. Udah masuk apa? Lagi kosong kan? Kosong. Boleh review dikit ya? Ganti mobil yang ini di Bogor. Gak bisa ini. Enak nih gak pake ini, tameng. Tapi enak pakai tameng. Malah was-was gitu. Lewat lintas mana ini? Timur. Oh, lintas timur. Mantap, bersih lagi. Nah, enak pakai tameng. Oh, malam tuh kering kita, orang pakai motor aja udah ini. Lempar aja ya. Pakai tameng lah. Ongkos berapa sekarang, Pak, tarifnya? Sama aja nih. Enggak naik ya? Naik motor aja. Iya. Tengok aja NS berapa biji kacanya udah pecah. Iya, iya. Oh, tadi yang parkir di sebelah situ ya? Iya. Oh, mantap. Lihat dulu sebentar, Bang. Ya. Ya. Ini kita lihat. Ini harga masih 4,5 kata drivernya. Wah, adem banget. Kita lihat di toiletnya kayak apa ya. NPM, saya belum sempat naik nih. Kita coba lihat. Nah, ini bersih banget, teman. Bersih sekali untuk NPM dengan eksekutif, teman. Ini buat supir. 25 sampai berapa? Ayo kita ke depan, penumpangnya banyak. Tiket masih 450. Mulai hari ini NPM mungkin kena dikenaikan Tesla kali. Ini ANS kalau jauh-jauh hari mungkin harganya masih dengan harga normal. Dengan harga 450. Berharap kemarin pengen naik yang tanpa tameng ini nih. Ini bisa untuk review. Jarang-jarang ini Kirkansa 53 ini, cuman untuk menurut supirnya lebih sukanya yang pakai tameng biar aman, takut kena lempar batu. Padahal ini lintasan lewat lintas timur ya. Wah, Bang Roni, pengen cari yang model ini kemarin susah banget. Ini ya, ada di belakang, gua parkir belakang. Iya, tadi ke situ. Lihat. Ya, ini Bang Roni dengan agen Kampung Rambutan. Rame hari ini teman-teman untuk keberangkatan ke Sumatera. NPM. Pengen pulang kampung jadi cuti susah, pasti mepet. Ini yang parkir di belakang tadi. NPM yang tadi yang penuh udah jalan. Eh, Pak, kasih. Siap-siap berangkat. Ini 1526. Versi Mahal 1526. Dengan karoseri Laksana Legacy SR2 HD Frame.